عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا، ربي زدني علما وارزقني فهما. آمين. Selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21 yang merupakan channel edukasi atau channel pendidikan spiritual yang khusus bagi Anda yang sedang ingin belajar ilmu-ilmu spiritual secara online dan gratis. Disinilah channel yang tepat untuk Anda. Untuk itu, bagi yang belum subscribe, silahkan secepatnya untuk subscribe channel ini agar selalu Anda mendapatkan materi-materi terbaru dari kami. Dan jangan lupa untuk menyimak video-video kami yang lain, yang di sini jumlahnya sudah ratusan video. Boleh Anda download, boleh Anda simak, ataupun Anda simpan video-video dari downloadan channel ini untuk dijadikan referensi. Dan bagi Anda yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga membawa berkah bagi kita semua. Amin. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang yang namanya rahasia ilmu silat karomah. Ya. Ilmu silat yaitu sebuah ilmu yang mempelajari tentang gerakan-gerakan tubuh yang berfungsi untuk pertahanan diri ataupun membela diri. Ilmu silat sendiri pemirsa itu berasal asli dari Indonesia. Dan ilmu silat ini perlu kita pelajari untuk diwariskan kepada keturunan-keturunan kita nanti agar mereka mencintai budaya-budaya Indonesia, khususnya dalam bidang ilmu pencak silat. Ada kurang lebih ratusan perguruan silat di Indonesia yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Selain perguruan, ada juga aliran-aliran ilmu silat dan banyak sekali di Indonesia. Nah, di sini saya akan bahas secara garis besar yaitu dua aliran silat di Indonesia. Jadi dari berbagai aliran silat di Indonesia akan saya kelompokkan menjadi dua saja. Ringkas, ada dua aliran. Aliran yang pertama yaitu silat dohir, dan aliran yang kedua yaitu silat batin. Nah, apa yang membedakan dari kedua aliran silat ini yaitu teknik dan cara mempelajarinya. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu silat dohir. Silat dohir yaitu cara atau teknik pembelajarannya itu menghafal jurus-jurus yang telah diajarkan oleh para guru-guru silat tersebut. Jadi para guru silat itu mempunyai sebuah atau berbagai jurus rahasia yang mana jurus itu harus dihafal oleh para siswanya, baik dari teknik gerakan ataupun teknik-teknik yang lainnya, maka para siswa harus menghafalnya sesuai materi yang diberikan oleh guru. Nah, silat ini biasanya silat dohir ini biasanya yang sering dipertandingkan di arena-arena silat seperti di pencakar ataupun di arena-arena pertandingan silat di Indonesia atau di SEA Games ataupun di PON dan lain sebagainya, kejuaraan-kejuaraan seperti itu belum diadu, itu menggunakan yang namanya silat dohir. Nah, di silat dohir ini ada juga dua aliran yaitu
yang pertama adalah fighter atau petarung, kedua adalah seni. Di mana petarung ini langsung bertarung di gelanggang, jadi yang dinilai siapa yang menang dalam pertarungan tersebut. Kemudian yang kedua adalah seni. Seni ini yang dinilai adalah gerakan-gerakan silat tersebut itu mengandung seni tersendiri. Gerakan tersebut memang sangat bagus. Nah, penilaiannya di situ, di gerakan silat. Kelulusan gerakan yang dinilai. Nah, mungkin penjabaran silat dohir masih banyak dan saya tidak baru sampaikan semuanya secara dan secara saja. Kemudian ada yang namanya silat batik atau silat kuit atau silat karomah. Nah, yang ini itu cara pembelajarannya sangat berbeda dari pembelajaran silat dohir. Jadi secara disiplin ilmu itu juga berbeda. Sama-sama ilmu silat, tapi disiplin ilmu itu cara pembelajarannya berbeda. Di silat gading ini mengandung unsur-unsur gaib, unsur-unsur gading ya, ataupun unsur-unsur mistik. Silat gaib atau silat gading, silat karomah ini juga mempunyai sejarah kebiasa. Jadi tidak ada yang tidak ada sejarah. Silat ini, pengalaman saya sendiri itu dari para ahli-ahli spiritual. Biasanya kalau orang belajar spiritual atau supranatural itu pasti belajar yang namanya silat karomah ini. Sanatnya kapan-kapan akan saya jelaskan ya, kalau tidak lupa dihubungi di video yang lain. Saya jelaskan semangat silat ini. Nah, sejarahnya dulu ketika itu saya sedang berpetualang berguru mencari guru. Nah, pada saat itu saya ketemu dengan salah seorang guru spiritual dan guru itu mengajarkan kami sebuah ilmu silat karomah ini. Nah, setelah kami mendapatkan ijazah tersebut, ijazah ini bukan ijazah sebagai guru, tapi ijazah sebuah asma, sebuah doa. Nah, jadi kami bingung, bagaimana caranya? Doa silat itu bagaimana? Nah, akhirnya saya belajar lagi kebutuhan lagi apa itu yang menyebabkan karomah dan bagaimana cara menggunakan ijazah doa ini. Nah, akhirnya saya lambat laun itu ketemu dan akhirnya saya coba menggunakan asma yang diijazahkan tadi, yaitu asma kerja silat. Nah, akhirnya saya latih sampai bertahun-tahun dan akhirnya bisa menjadi yang namanya silat karomah tersebut. Silat ini cara pembelajarannya yaitu tidak menghafal gerak, akan tetapi kita harus melakukan sebuah ritual khusus. Ritual khusus itu yaitu kita ada ya silat karomah terkait ini ritualnya adalah menggunakan sugesti. Sugesti itu hanya di sugesti gurunya, kemudian dia bisa. Kemudian yang kedua, dia menggunakan jimat raja. Dimana apabila dia menggunakan raja jimat ini, maka dia bisa bermain silat. Kemudian yang ketiga, menggunakan asma atau doa. Ini bisa ketika diajarkan doa ini, seperti saya tadi ya, saya sudah ceritakan tadi, ketika kita sudah berijazah doa ini dan kita insya Allah bisa bermain silat karomah. Nah, dari sini juga mungkin banyak lagi jenis-jenis silat karomah atau silat kait yang lain yang mungkin beda guru juga beda ininya ya. Nah, silat karomah ini itu kemudian berkembang sampai ke pelosok-pelosok desa dan sampai di mana-mana. Dan silat ini juga mengembara ke perguruan-perguruan. Ada juga perguruan silat yang mengajarkan silat karomah ini. Saya tidak tahu perguruan apa, tapi ada perguruan yang mengajarkan silat ilmu ini. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan jurus, nah jurusnya ini tidak ada pakem. Jadi setiap orang itu bisa mempunyai jurus sendiri-sendiri. Jurusnya nanti akan diajarkan
dan pengalaman-pengalaman kami itu diajar, ada yang diajarkan melalui mimpi, ada yang mungkin bisa menyerap kekuatan lawan dan lain sebagainya. Setiap orang beda pengalaman. Nah, di tempat kami itu ada cara menguasai silat karma tersebut dan kami ajarkan, yaitu dengan teknik-teknik latihan. Yang pertama latihan jurus dasar, kemudian yang kedua meditasi, yang ketiga wirid asma karomah yang diijazahkan tadi, kemudian yang keempat isian sabuk. Sabuk di sini ada dua, ada sabuk hijau dan sabuk putih, atau orang sering sebut selendang hijau atau selendang putih. Ini diisikan energi batin. Kemudian yang terakhir yaitu nanti akan diajarkan secara misterius melalui mimpi. Nah, setelah Anda mempelajari hal-hal tersebut dan Anda sudah bisa, maka Anda harus merawatnya. Cara merawatnya cukup mudah, yaitu Anda hanya memirit asmaknya sebanyak 3 kali setelah selesai sholat 5 waktu untuk merawat yang tersebut. Kemudian yang selanjutnya, Anda bisa mengembangkan ilmu ini sesuai keinginan Anda. Nah, ketika Anda sering begini ya, ketika Anda sudah bisa ilmu karomah, ilmu silat karomah, ini semakin sering Anda berlatih, maka Anda akan semakin gesit, gerakan Anda akan semakin bagus, dan ada gerakan-gerakan misterius dan akan diajarkan juga. Nanti ada mimpi-mimpi yang khusus yang akan mengajarkan Anda itu kalau Anda giat berlatih. Kemudian penggunaan silat karomah dalam pertarungan, untuk penggunaannya itu bisa dilakukan ya, dalam pertarungan baik dalam seni ataupun dalam fight, pertarungan ahli itu bisa. Tapi yang penting adalah Anda berlatih sungguh-sungguh dulu, jangan hanya menghafalkan asma kemudian diamalkan tapi tidak berlatih, nanti Anda nggak punya gerakan. Ketika Anda sudah berlatih, sudah bagus, kira-kira gerakannya bagus, sudah bisa, sudah layak, maka Anda sudah layak berlatih. Nah, oleh karena silat karomah ini tidak ada jurus pakem atau jurus yang harus dihafal, maka hal ini tidak bisa dimasukkan di IPSI atau Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia. Itu nggak bisa dimasukkan di situ. Maka silat karomah ini biasanya dipakai ilmu-ilmu dipakai untuk ilmu tambahan di berbagai perguruan-perguruan silat. Jadi bukan ilmu pokok. Karena pakemnya nggak ada. Ini memang gerakannya murni bergerak sendiri, jadi nggak ada pakem seperti itu. Kalau kalian mau membuat pakem ya boleh. Jadi begini, Anda ketika mendapat gerakan, kemudian Anda hafalkan, Anda ingat-ingat. Nah, itu bisa Anda buat pakem gerakan sesuai tadi. Kemudian kalau bisa Anda gambar atau Anda tulis atau Anda video, nah itu nanti bisa untuk materi pakem Anda, jurus-jurus Anda yang Anda ciptakan melalui silat. Itu kira-kira pemirsa tentang hal-hal yang berkaitan dengan silat karomah. Di tempat kami untuk belajar silat ini ada dua versi. Yang pertama kelas reguler, yang kedua kelas privat. Kelas reguler itu setiap hari Jumat jam 4 sore di tempatnya di desa kami ya, kami berarti sama sebenarnya. Nah, untuk reguler ini nanti akan diajarkan jurus dasar dulu seperti memukul, merendam dan sebagainya, dan ada tingkatan-tingkatan sabuknya. Ini mungkin yang kedua yaitu secara privat. Secara privat ini Anda khusus karena data berupa kami, dan kami deteksi apakah Anda itu peka atau tidak, atau apakah Anda mampu menerima ini atau tidak. Nah, ketika Anda mampu dan Anda siap menerima ini dan tidak melanggar pertama-tama tertentu dan siap melakukan ritual, maka Anda akan siap diisi yang akan mengajarkan ilmu ini. Setelah Anda diisi dan diajarkan, maka Anda tidak, Anda otomatis akan mempunyai ilmu ini. Nah, ketika Anda sudah mempunyainya, maka Anda harus berlatih sendiri di rumah. Karena kalau nggak berlatih, itu nggak bisa. Hanya menghafalkan asma, wirid, dan lain sebagainya itu nggak bisa. Memang harus berlatih sendiri di rumah. Nah,
mungkin cukup itu videonya, mungkin sudah kepanjangan. Bagi yang nggak paham silahkan komentar di bawah, ataupun mungkin ingin menanyakan sesuatu saya di kolom komentar di bawah. Dan mari kita tutup dengan doa Al-Fatihah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.